Oke, selamat datang di Spensa Ku TV. Kali ini Mimin, kali ini Mimin Spensa Ku TV dengan cewek Mimin yang bernama Dila. Oke, Dila. Sekarang Mimin dengan Dila akan mengeksplor kegiatan OSIS. Lu mantan atau masih? Mantan. Oke, sekarang Mimin akan mengajak mantan. Belum ada yang baru, Pak. Iya, gue tahu. Oke, sekarang Mimin pengen nanya, ini mereka lagi ngapain ini? Lagi tes tulis DPK. Dalam rangka apa nih? Oh, calon pengurus DPK. Oke, coba silakan maju. Jadi, bagaimana cara mereka diseleksi? Bagaimana mereka diseleksi? Dengan cara bagaimana? Oh, kan kemarin saya ngumpulin formulir dulu. Habis itu sekarang tes tulis, besok tes wawancara. Tes wawancara. Sekarang tes apa namanya sekarang? Tes tulis. Tes tulis. Ngetik. Oh, itu. Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat soal atau mereka sedang mengerjakan tes tulisnya. Tuh, ada soal seleksi bla 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 bla. Oke, berapa lama mereka mengerjakan waktunya? Tergantung. Ah, makanya lu sini. Tuh. Lu sini. Jadi 4 batas maksimal. Nah, saya panggil lagi cewek Mimin satu lagi biar menohin kamera. Oke, ini kemarin sekarang mau mantan ya berarti ya. Ini mantan wakil sekolah, wakil OSIS, ketua OSIS. Lu diam lu. Oke. Coba tolong ini berapa soal? Enggak ada nomornya. Oh, enggak ada nomornya. Berapa lama waktu mereka dikasih waktu? 60 menit. Nah, ini ada berapa gelombang atau bagaimana? Tadi OSIS ada 2 gelombang, kalau DPK cuma 1 gelombang. Lah, ini mereka apa? Calon apa? DPK. Dewan Perwakilan Kelas. Berarti OSIS sudah ya? OSIS sudah. Oke. Okay. Nah ini nah mereka yang ngawas-ngawas adalah mantan OSIS yang DPK. Oh, DPK. Lu apa lu? Oh, DPK. Oke. Okay. Nah, mereka yang lesehan OSIS. Iya. OSIS. Nah, ini calon-calon DPK atau calon anggota legislatif Spensaku ya. Anggota DPR-nya Spensaku ini calon lagi dites. Nah, ada cewek Mimin. Musuh gua tuh. Ini musuh gua nih, Man. Ini cewek Mimin. Musuh gua nyelap tuh pakai kacamata tuh, ngapain dia pusing, sok pusing lu. Wah, sok pusing lu. Lu bisa ngerjain lu. Neng, lu mending renang aja lu. Nah, dia ini ngapain nih? Ceritanya apa nih? Lagi belajar, Pak. Dalam rangka? Buat ulangan. Oh, ulangan. Lu ngadepin, kenapa ngadep komputer? Aku mau DPK. Oh, mantan. Iya. Jadi ceritanya lagi ngawas gitu ya? Iya. Lagi ngawas. Ini. Lu jangan niron lu. Ini gak ada ceritanya cewek Mimin niron nanya lu. Gua laporin bapak lu. Awas lu. Gua panggil aja dan lu. Lu jangan coba-coba, awas lu. Rewaking mana kamera sama gua? Kenapa lu pusing? Mana jerawatan lagi lu? Ah, bapak malu. Oke. Okay. setelah seleksi calon anggota DPK, ada tes apa lagi? Wawancara. Terus yang pewawancaranya siapa? Kita mantan OSIS. Seperti itu. Kapan akan dilaksanakan? Besok. Kayaknya jadwalnya padat minggu ini ya. Gitu. Wih deh, ada uangnya berarti job tuh. Biar kelihatan sibuk aja, Pak. Ah, gitu ya. Atau gue curiga lu kayaknya senang job itu karena apa? Lu bisa bolos sekolah ya? Enggak juga. Lu bisa ngecot lu ya? Kan ngecot berpaedah. Wih deh, lu bisa ngeles juga lu ya? Oke, sekarang berarti pemilihannya kapan? Pemilihan apa? OSIS, ketua OSIS. Tanggal 19 Oktober ini ya. Terus ketua DPK? Ketua DPK menanti pas LDK. Oh, seperti itu. Jadi ketua DPK itu dari OSIS atau emang terpisah ya? Terpisah. Oke, jadi OSIS itu berarti pemerintahannya sekolah.
Kalau DPK berarti pengawas atau legislatifnya gitu ya. Jadi legislatifnya adalah DPK dan eksekutifnya adalah OSIS seperti itu. Ada yudikatifnya apa? Yudikatifnya siapa tuh? Nggak ada. Kiswan ya berarti ya. Oke, boleh tahu bagaimana cara tesnya? Kok kayaknya baru ini mah tesnya? Online. Online seperti itu. Yang buat soal siapa? Pak Ugin. Wede. Mana Pak Ugin? Tolong tunjukkan Pak Ugin. Tolong tunjukkan Pak Ugin. Oh gitu ya. Saya pura-puranya nggak tahu pura-puranya Pak Uginnya yang mana gitu ya. Oke, sekian terima kasih dulu sementara Mimin sama cewek Mimin gitu kan. Sekarang saya akan berangkat ke Pak Ugin. Thank you. Yeah.